Halo, perkenalkan saya dengan Anhar. Selamat datang di channel saya di Mas Arif King, berbagi cerita tentang touring, otomotif, traveling, dan juga tentang infrastruktur, membuka cakrawala dunia. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya dan sudah subscribe. Mudah-mudahan rezeki Anda semakin lancar. Halo, assalamualaikum guys. Nah, pagi ini saya mau ke arah Bulak Kapal ya. Di sini ada underpass Bulak Kapal kan, teman-teman udah jadi ya. Dulu juga pernah ngeliput tapi pas itu videonya malah gagal di-upload ya. Jadi proyek underpass Bulak Kapal ini udah jadi kemarin ya, tahun 2021 itu mulai dibangun itu, kalau nggak salah itu September 2020 apa ya, kalau nggak salah ya, mulai konstruksi itu September kalau nggak salah, itu sekitar 540 hari dah proses pengerjaannya. Nah, saya mau lihat nih kondisinya, underpassnya kira-kira kalau pagi hari seperti apa ya. Yuk kita lihat ini suasana seperti ini guys. Jadi tadi saya muter dari atas ya, tidak masuk ke arah kolong underpass. Ramai lancar ya guys, situasinya seperti ini, mantap lah. Nah, saya coba minggir, mau coba merekam situasinya bagaimana di pinggiran ini ya. Jadi ini depan itu adalah ruko-ruko yang dapat penggusuran untuk pelebaran ya atas proyek ini. Ini kalau saya lihat itu masih belum di, atau sudah di pembebasan, udah diganti atau belum, kurang tahu. Itu sudah dipugar ya. Nah, kalau kita lihat suasananya seperti ini ya guys. Sepi, ramai lancar. Jadi tujuan dari pembangunan underpass ini sesuai ya, tidak ada antrian kendaraan. Biasanya kan kadang-kadang suka ngetem-ngetem tuh angkot tuh, jadi setelah dibangun jadi nggak berfungsi. Ternyata sesuai ya, mantap. Ya.
Ini di underpass Bulak Kapal ya. Udah jadi suasananya seperti ini pagi-pagi lancar, dan ini trotoarnya sudah di rapi ya. Jakarta ini dibuat untuk ramah terhadap penyandang cacat ya, itu yang jalur kuning di tengah itu di trotoar itu dibuat apa, timbul itu ada fungsinya guys. Jadi kalau ada penyandang cacat dia pakai tongkat gitu jalan, dia tidak nyasar. Lampu-lampu juga udah lengkap ya. Taman-taman dibuat nih, pohonnya ditanam tapi belum tumbuh ya. Jadi suasana seperti ini. Nah ini kanan kiri rumah-rumah yang kemarin kena pugar ya. Nih kena pugar. Di lancar rapi Bulak Kapal. Ini kiri yang dapat pugar pembebasan lahan ya. Ini udah ditanemin tapi belum tumbuh ya. Ya, channel Mas Arging terus mengawal ya perkembangan daerah Bekasi dan sekitarnya. Mudah-mudahan informasi ini membantu kita semua. Terima kasih. Memang ini seperti reporter abal-abal ya, tapi mudah-mudahan informasi yang sedikit ini bisa bermanfaat buat Anda semua.